Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kromokom, jumpa lagi bersama saya. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan aplikasi perekam layar untuk Chromebook dan juga untuk laptop, baik laptop Windows, Windows yang lama ataupun juga komputer. Nah, di sini saya udah nyari-nyari gitu ya, yang waktunya tidak terbatas tetapi gratis juga. Biasanya kan dibatasi kalau kita nggak memiliki premium, cuma 5 menit atau 8 menit, 10 menit. Ini full, tidak terbatas, karena saya sering gunakan untuk melakukan perekaman di Chromebook ataupun juga di laptop, dan memang benar-benar sekali tidak berbatas waktu. Nah, caranya teman-teman silahkan masuk aja ke Google Chrome seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini masuk aja ke Webstore Google Chrome. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, setelah masuk ke sini, teman-teman silahkan klik aja Chrome Web Store. Nah, setelah itu teman-teman tulis aja di telusuri tokonya, itu namanya itu Avec Screen Recorder ya teman-teman. Nah, ini ya. Namanya itu adalah Avec Screen Recorder atau Screenshot Master. Nah, ini adalah merupakan salah satu screen recorder terbaik menurut saya yang gratis tak berbatas waktu. Teman-teman tinggal tambahkan aja di sini ke Chrome. Ya, setelah ditambahkan, nanti di sini akan muncul Avec Screen Recorder ya. Nah, nanti teman-teman bisa sematkan aplikasinya di Google Chrome seperti ini. Maka otomatis dia akan ada di sini setiap kita membuka pertama kali Google Chrome. Jadi kalau kita ini keluarkan, kemudian kita klik lagi Google Chrome, maka ini akan ada ya, Screen Recorder akan ada di sini. Nah, ini itu kalau nggak salah nggak berbatas waktu teman-teman ya. Dan juga kita bisa menggunakannya sampai pokoknya saya pernah mencapai 20 menit, 30 menit dan tidak ada batasan waktu. Nah, tinggal klik aja start recording. Nah, kita mau merekamnya apa ya teman-teman? Mau merekam layar atau merekam apa? Ini teman-teman tinggal klik aja di sini. Jendela, tab Chrome, seluruh layar. Kalau seluruh layar klik aja ini. Kemudian klik ini, klik bagikan. Maka secara otomatis dia akan melakukan perekamannya di sini, teman-teman. Jadi kalau ini kita klik bagikan, maka di sini akan terjadi perekaman. Nah, ini ya, ini sudah mulai perekaman antara layar dan juga ini semuanya ya. Untuk menghentikannya teman-teman tinggal klik aja ini stop. Ini sampai selesai aja ya, sampai waktunya berapa menit atau lama gitu ya. Dan ini nanti bisa kita posisikan untuk kameranya, bisa di sebelah mana gitu kan, bisa di atas, dan ini juga bisa diperbesar, bisa diperkecil seperti ini ya. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kalau udah beres nanti ini bisa diklik selesai. Nah, seperti ini, klik di sininya itu stop. Nah, maka secara otomatis hasil rekamannya akan ada di sini. Nah, setelah hasil rekamannya ada di sini, teman-teman tinggal klik aja untuk diekspornya apakah ke web atau MP4. Kalau MP4 klik MP4, klik unduh. Nah, ini ada ukurannya di sini. Karena ada ukuran akan ada durasi video, akan ada waktu pembuatan. Klik aja di sini download. Maka secara otomatis dia akan tersimpan di file dokumen Chromebook ataupun juga di laptop ya. Oke, seperti itu teman-teman, gampang sekali untuk merekam layar laptop atau juga Chromebook. Jadi kita hanya menggunakan Google Chrome aja teman-teman, lebih praktis, lebih mudah, dan juga perekamannya bagus ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan seputar Chromebook, tanyakan saja langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.